Oke, selamat sore. Ini sekarang jam 4 lewat 20 menit. Kita berada di simpang Jalan Padat Karya antara Sepakat 2 dan Padat Karya Jalan Baru. Kita menuju ke Jalan Sepakat 2. Tapi yang Jalan Baru yang baru sepotong, belum panjang. Pembangunan jalannya ini baru kurang lebih sekitar 200 meter dan sisanya masih tanah merah. Ini video ini tidak akan putus sampai sampai di tujuan. Tujuan kita itu ke perumahan Gria Deli Loka. Ya. Perumahan Gria Deli Loka. Itu perumahannya tipe 50. Dan unitnya sangat terbatas, hanya 6 unit. Ini hanya 6 unit saat ini. Ah, itu tadi jalannya sudah habis, jalan betonnya sudah habis. Ini kita masuk ke jalan tanah merah. Nah, jalan tanah merah ini nggak jauh dari sini. Ini sudah jadi ini kawasannya. Gading Boulevard, ini kawasan Gading Boulevard punyanya Fungland. Nah, ini Gria Indonesia juga masarin nih punyanya Gading Boulevard. Oke, ini kita menuju ke Gria Deli Loka. Ini kawasan ini masih masuk Kota Madya, masih masuk Kota Madya Pontianak, dan seharusnya ya menurut informasi yang saya dapat ya, menurut informasinya ini sudah harusnya tahun ini sudah diperbaiki karena tahun lalu sudah ada penambahan jalan baru di ujung dari jalan ini sudah ada jalan baru. Ini ada lagi nih kawasan sudah dibuka nih. Ini buat perumahan apa lagi nih, belum tahu nih. Seperti itu. Oke, video ini akan terus berlanjut, nggak akan putus. Kencang ya orang sini. Iya. Seharusnya udah jadi ya tahun ini. Jalan ini hanya nggak tahu ya, mungkin karena terkendala COVID-19 akhirnya proyeknya belum jadi dikerjakan. Ini dia di sini perumahan Deli Loka. Perumahan Gria Deli Loka. Ini jalan masuknya udah paving block. Paving blocknya sudah dikerjakan. Nah, ini kawasannya sebenarnya bagian sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini juga harusnya pembangunan sudah mulai ya, cuman terakhir saya kurang ikuti informasinya karena kata developernya masih deal sama pemilik tanah. Jadi ya, nah ini unit yang sudah jadi, sudah ada penghuninya. Sudah ada penghuninya. Jadi dia unit yang masih ada. Iya, sudah jadi. Halo. Halo, Bang. Fajar ya? Iya, betul. Apa kabar, Bang? Baik-baik, alhamdulillah. Ya, sorry, ini konsumennya rencana mau datang cuman mendadak ada meeting, jadi nggak jadi datang. Jadi saya videoin aja. Boleh. Ini sebentar ya.
Oke, ini kawasannya seperti ini, belum jadi. Depannya juga belum, tapi jalannya sudah jadi. Ini di tengah ini masih ada 3 unit ya? Satu, dua. Oke, ini 2 unit lagi ya? Tiga. Tiga ya? Iya. Yang tengah tanah kosong ini masih ada 3 unit belum dibangun. Ya itu tadi. Saya masih bisa dua ya, yang nomor satu dan nomor 6 yang ini. Iya. Yang ini udah bisa langsung dihuni nih, rumahnya sudah jadi. Sudah siap dihuni ya. Ini unitnya seperti ini. Sebentar. Boleh kita masuk, Mas? Boleh. Oh, ya. Ya, ya. Ini sampingnya. Ini oke. Iya. Ini kalau nggak salah dulu udah hampir deal ya, orangnya udah mau jadi, tapi katanya saya kemarin sih cerita di kantor, katanya nggak apa, mungkin ada kendala di bank atau gimana ya. Wah, ini udah keren nih wallpapernya. Wallpaper ya. Oh, waduh, keren wallpapernya. Oke, ini plafonnya tinggi ya, dari lantai ke plafon berapa? 4 meter. 4 meter, lumayan tinggi itu. Makanya kalau ini adem ya. Ini dua kamar. Satunya di sini, ini kamar utama nih. Ini kamar utama. Oke, kamar utama. Terus Iya. Saya sudah tahu, saya sudah pernah ke sini sih sebelumnya dulu. Ini. Oh, toiletnya juga full keramik. Hanya kalau udah ini enggak, belum dibersihin ya. Iya. Toiletnya toilet jongkok. Oke. Okay. Ini enggak bisa dibuka, Mas. Kita lewat samping aja. Oh, lewat samping aja. Ah, sip. Sip, kita lewat samping aja. Jadi ini emang semuanya nanti dikasih wallpaper seperti ini atau untuk di ruang tamu, Mas? Untuk ruang tamu aja. Iya. Ruang tamu. Wah, keren nih wallpapernya. Iya, jujur keren. Coba kita ke samping. Soalnya pengen lihat tanah belakang sisa. Iya. Ya ini klaster ya, udah di pagar keliling ya. Dulu datang nih masih pasir semua nih saya datang. Iya, ya ini masih. Ini seperti ini. Sisa berapa meter ini kira-kira? 5 6 6 meter ya? 6 ya, 6 6 lebih hampir 7 meter. Oh iya, udah di ini ya, ditimbun ya, padat. Ini septic tanknya, plumbingnya udah siap. PDAM juga ya, PDAM masuk ya. PDAM, ya. PDAM, Mas. Sip. Listrik 1300. Listrik 1300. Listrik udah terpasang juga. Sip. Oh iya. Terus kalau PDAM kita ada di sini. Mantap. Apa? Kita kunci kan takut ada orang yang. Oh iya. Iya, iya. Iya sih. Soalnya matiin kan ngalir terus airnya. Iya. Ya ini aja masih netes-netes nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, iya. PDM-nya. Sip. Jalan ini 5 meter parking. Oh, sampingnya udah. Ini sampingnya enggak dibangun ya, cuman di sudah di batas apa namanya? Batas tanahnya udah dibikin fondasinya ya. Iya, betul. Samping juga udah dicor. Udah dicor sampingnya. Oke. Okay. Taman udah ada. Iya sih, taman mini, Pak. Iya, keren. Wah, itu depannya fondasinya kok masih belum di ini ya? Belum ada yang booking. Iya, oke. Sip. Jadi itu yang nomor 2 sudah ada yang tinggal ya? Sudah ada yang tinggal. Ramai malah di situ, kayaknya dua keluarga yang tinggal di situ. Oh, iya. Oke. Sip. Iya. Ya udah gitu aja. Nanti apalagi nanti kita lanjutin lagi videonya.